Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channel Amaruddin Subekti. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana mendaftar JSchool Sleman untuk akun guru. Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan simak video berikut ini. Langkah yang pertama adalah kita klik browser kita atau Chrome, kemudian di alamat browse kita isikan atau kita ketikkan sleman.jschool.net, kemudian kita enter, kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti di layar, kita tarik ke bawah, kita cari daftar di sini. Kemudian untuk guru silahkan klik akun di sini, kita klik. Nah, ini daftar sebagai guru. Setelah itu kita masukkan nama, setelah itu email, emailnya bebas. Bisa menggunakan akun belajar atau email biasa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu buat sandi atau masukkan sandi atau password yang mudah diingat. Setelah itu Bapak Ibu silahkan pilih nama sekolah sesuai Bapak Ibu mengajar. Apabila sudah, kemudian klik daftar. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah masuk, kemudian muncul notifikasi seperti tadi, kita klik save saja untuk menyimpan sandi ataupun username-nya. Nah, setelah masuk itu Bapak Ibu bisa cek di strip 3 itu, kita klik di sini ada home, ada lain sebagainya. Nah, setelah ini yang dilakukan adalah nanti dari admin sekolah akan memasukkan Bapak Ibu ke atau memverifikasi Bapak Ibu ke dalam sekolah. Setelah itu Bapak Ibu akan ditambahkan ke kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, bagi yang mau menambahkan di layar depan, tinggal klik 3, klik titik 3, kemudian kita pilih add a home screen atau tambahkan ke layar utama bagi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau muncul seperti ini, klik add atau klik OK saja. Nah, kita coba cek, ini kita tutup, kita cari. Nah, ini ada di halaman utama, kita klik JSchool-nya, maka akan masuk di halaman untuk login. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu klik kan nanti akan muncul pilihan email dan passwordnya. Nah, biar masuk terus, kotak tadi bisa dicentang. Nah, ini sudah masuk di dashboardnya. Demikian tutorial bagaimana cara mendaftar akun guru JSchool Sleman. Kita jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Banyak salah, mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.